Good morning, kids. Today we learn about days in a week, and now let's start our lesson. Days in a week artinya adalah hari-hari dalam satu minggu. Dalam satu minggu we have 7 days. Ya, dalam satu minggu kita mempunyai 7 hari. First one is Sunday. Ya. Second is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay, now let's continue. The one we made in Indonesia, okay? Sunday itu adalah hari Minggu. Monday adalah hari Senin. Tuesday adalah hari Selasa. Wednesday adalah hari Rabu. Thursday adalah hari Kamis. Friday hari Jumat. Saturday adalah hari Sabtu. Oke, terkadang kita sangat keliru dengan hari Selasa dan hari Kamis. Kebanyakan kita sering salah pengucapan dan pengertian daripada Tuesday, hari Selasa, Thursday, hari Kamis. Jadi perlu diingat bahwa Tuesday itu adalah hari Selasa, Thursday adalah hari Kamis. Tuesday, Thursday. Okay, so this is the days in a week. Inilah hari-hari dalam satu minggu. Ada 7 hari, yaitu Sunday, hari Minggu, Monday, hari Senin, Tuesday, hari Selasa, Wednesday, hari Rabu, Thursday, hari Kamis, Friday, hari Jumat, Saturday, hari Sabtu. Alright, now let's see here. Ya, Mister ada buat ini kalimat supaya kita mengerti bagaimana pemakaian daripada hari-hari. Yang pertama adalah today is Tuesday. Today, today artinya adalah hari ini. Ya, hari ini adalah hari Selasa. Ya, okay. Yesterday, ya artinya adalah semalam atau kemarin adalah hari Senin. Jadi kalau hari ini hari Selasa, maka malam adalah hari Senin. Tomorrow, besok, tomorrow will be Wednesday. Maka besoknya atau besok adalah hari Rabu. Oke? Okay? 2 days ago, 2 hari yang lalu. Ya, 2 days ago, 2 hari yang lalu, Sunday. Jadi kalau hari ini hari Selasa, maka 2 hari yang lalu adalah hari Minggu. Oke? Okay? 2 days later, 2 hari lagi. Maka dari hari Selasa 2 hari lagi menjadi hari Kamis. Nah, di sini perlu dilihat kalau today is, hari ini adalah, kita memakai to be is. Sedangkan kalau yesterday artinya sudah lewat, kita memakai to be was. Ya, tomorrow akan berlangsung, ya, atau akan terjadi, maka kita pakai will be. Oke, okay. 2 days ago, karena sama-sama dia sudah lewat sama yesterday, maka tubuhnya adalah was. 2 days later, sama-sama dia akan terjadi, artinya 2 hari lagi, maka tubuhnya adalah will be. Nah, anak-anak, ini contoh daripada pembuatan kalimat dalam menyatakan hari-hari. Kita ulangi sekali lagi.
Today is Tuesday. Yesterday was Monday. Tomorrow will be Wednesday. 2 days ago was Sunday. 2 days later will be Thursday. Okay? Nah, nanti lihat nanti bahwa ada PR kalian untuk menjelaskan hari-hari seperti berikut ini. Okay, alright, let's continue our lesson. Today, we have months in a year, okay? The next topic is months in a year. Months artinya adalah bulan in di dalam satu atau setahun, ya, year, tahun. So, months in a year adalah bulan dalam satu tahun, bulan nama-nama bulan dalam satu tahun, okay? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, okay? January, bulan Januari, February, bulan Februari, March, bulan Maret, April, bulan April, May, bulan Mei, June, bulan Juni, July, bulan Juli, August, bulan Agustus, September, bulan September, October, bulan Oktober, November, bulan November, December, bulan Desember, okay? Baik, tanya dulu Januari tadi adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ingat, June, ya, Juni. Kemudian Juli, Agustus. Ingat, August, ya, August, Agustus. Ini September, October, okay. November, December. So, ada 12 bulan dalam satu tahun, ya. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay? Baik. Okay, now let's come to the next lesson, that's dates. Dates artinya adalah tanggal, okay? Nah, lihat. First, ya. Second, third, fourth, fifth, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, di sini ada kata first. First, ya, akhirannya adalah SD. Maka tanggal 1 itu disebutkan dengan 1 ST. ST ini diambil dari akhir kata daripada first. Second itu juga menjadi 2 ND. Third menjadi RD, ya. Fourth TH, ya. Jadi first tanggal 1 bisa kita singkat dengan 1 ST. Tanggal 2 bisa kita singkat dengan 2 ND, artinya second. Jadi jika dibuatkan seperti ini, 1 ST, maka bacaan ini adalah menjadi first, 2 ND menjadi second. Jadi ini adalah cara membacanya. Okay? Nah, perhatikan simbol-simbolnya, singkatannya, dan perhatikan cara penulisannya. Yang sering orang salah adalah dalam penyebutan 9. Ya, biasanya orang menggunakan kata 9,
Sementara yang disebutkan di sini adalah nin. Oke, kemudian dia lima. Oke, ada fifth. Oke, nah di sini di 11 sampai 20, 11, 12. Jangan salah, ketika first suffix st di sini bukan menjadi st, tetapi dia adalah th, ya, karena 11. Begitu juga dengan 12, 12, 13, 13 sama 13. Oke, nah kalau dia 9 nin, tetapi 19 itu bukan menjadi nintin, tapi 19 yang disikat dengan th. Oke, 20, ya, 20 th ini menjadi 20. Ingat, pemakaiannya adalah ie, ya, bukan menjadi y, ya, menjadi 20. Oke, maka itu tambah 20. Next. Stop. Next, ya, 21st. 20 plus 1, maka 21. Nah, terakhirnya kita singkat menjadi 20 pakai ST, ya. 21st. Oke, okay. 22nd, tanggal 22, maka kita singkat dengan 22 ND, ya. 23rd, 23 ND. 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29. Kembali ke nin, karena 20 dan 9, maka dia 29 TH. Next, 30, 30. Ingat, bukan Y tapi IA, ya, ditambahkan dengan TH. 30 TH, ya. 31, 31. Jadi tanggal-tanggal berikut itulah yang kita pakai dalam bahasa Inggris. Oke, okay? Oke, okay, alright, let's continue, ya. Sekarang kita belajar how to say year, ya. How to say year, bagaimana kita menyatakan tahun atau mengatakan tahun dalam bahasa Inggris. Nah, perhatikan. Di sini Anda bisa jumpai di sini 2000, tahun 2000. Jika di bawah tahun 2000, contohnya adalah 1945, di bawah tahun 2000, maka polanya adalah kita bagi 2, ya. Maka kita sebutkan 1945. Jadi 1945. Jadi caranya begitu, ya. Jadi 19 bahasa Inggrisnya adalah 19, 45 adalah 45. Jadi untuk menyatakan tahun di bawah tahun 2000, kita buat di situ 1945, 1945. Tetapi untuk di atas tahun 2000, contohnya 2019, langsung 2019. Nah, beberapa kesalahan yang sering dibuat orang adalah dalam menyatakan tahun di bawah 2000, sebagai contoh nomor 1, ya. Dalam menyatakan 1945, tahun 1945, dikatakan di sini 1045. Ini adalah salah. Oke, okay, ini salah. Oke. Okay. Nah, yang kedua ada yang menyebutkan 1945. Ini juga adalah salah. Oke. Okay. Jadi yang benarnya adalah kita pisah menjadi dua. 1945. Oke. Okay. Baik, kita masuk ke contoh berikutnya. Ya, bagaimana kalau dia tahun 1900? Oke, bagaimana kalau tahun 1900? Nah, di sini kan akurannya akan kita bagi dua, jadi 1900. Kamu begitu? Nah, ini akan menjadi kebingungan. Masa kita bilang 00 sementara ini 45? Tidak. Yang benarnya adalah kita akan membagikan menjadi 19. Oke, okay, 19. Nah, 00 ini adalah 100 menjadi 100. Ya, jadi yang benarnya adalah 1900 menjadi 1900. Bagaimana kalau tahun 1700, Mister? Itu sama saja. Oke, okay. Maka kita buat 17-nya menjadi 1700. Nah, ini dia pemakaiannya. Oke, okay. Baik, bagaimana kalau tahun misalnya 2007? Oke, okay, maka kita pakai menjadi 2007.
2007. Tahun 2007 menjadi 2007. Oke. Jadi contohnya tahun berapa sekarang? Tahun 2020. Oke, tahun 2020. Maka bisa kita katakan menjadi 2020. What year is this year? 2020. Okay. So how to say year? This. Okay. We review again. Jika di bawah tahun 2000, maka kita pisahkan menjadi dua kelompok, ya, 1945 atau 1930 atau sebagainya. Okay. Tetapi kalau 2000 ke atas, contohnya 2009, 2007, 2020, langsung kita katakan 2000. Alright, let's continue to practice, okay? Nah, coba kita lihat dulu di sini ada Kamis, tanggal 15 Oktober tahun 2020. Kamis, tanggal 15 Oktober 2020. Kita akan membuat bahasa Inggrisnya. Nah, kita bisa menuliskannya begini. Thursday, ya, October 15, 2020. Nah, di sini kita tuliskan dulu harinya dulu, ya, hari Kamis, kemudian dia Oktober, ya, bulannya di depan, tanggalnya di belakang, menyusul tahun. Jadi bulan, tanggal, tahun. Oke, dalam membacanya ada dua bentuk. Yang pertama, Thursday, October the 15. Ingat 15 TA ini adalah 15. Oke. Thursday, October the 15, ya, October the 15, 2020. Cara yang kedua, Thursday, the 15 of October 2020. Nah, ada dua caranya. Yang pertama adalah bulannya dulu, kemudian tanggalnya. Yang kedua, tanggalnya dulu, menyusul bulannya. Nah, coba kita perhatikan yang selanjutnya. Tanggal 25 Maret dalam penulisan 25 TH March, ya, ini penulisan bahasa Inggrisnya. Nah, cara membacanya atau cara mengucapkannya, yang pertama bulannya dulu, March the 25th. March the 25th, ya. Maret tanggal 25, ya. Yang kedua, the 25th of March, ya, tanggalnya dulu baru bulannya. The 25th, tanggal 25 March, ya. The 25th of March, ada kata of. Oke, okay. Inilah cara menuliskan bahasa Inggris tanggal, hari, tanggal, bulan, dan tahun, kemudian cara membacanya.